silakan. Pak Ketut. Pak Ketut. Terima kasih Pak Wakwak. Pi. Kenapa sih Pi sayang banget sama helmnya sampai katanya ada yang enggak boleh minjem sama sekali tuh film. Tuh helm. Ini tuh helm helm yang harganya agak mahal waktu itu. Yang gue beli pertama kali 35.000 katanya. Dan ini memang helmnya tuh limited edition. Oh, limited edition. Dan ini tulisannya susah banget nyari ini. Yang di limited ini yang amanannya perasaan sama aja bentuknya. Ini tuh bagus gitu, helmnya tuh pas di kepala gue dan agak gaya aja gitu. Biasanya kalau pakai helm ini, pakai kacamata hitam, konek motor, cewek-cewek ngelirik. Oke. Nah, Gigi pernah dipinjemin nggak? Nggak. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Istrinya sendiri nggak boleh dipinjemin juga? Nggak. Ada waktu itu teman yang minjem, yang gue nggak tahu, gue bete. Oh. Gitu. Kamu nggak tahu yang minjem itu siapa? Siapa sih? Tuh. Sorry, Pi. Gua pernah ditilang sama polisi padahal pakai helm, Dre. Kenapa bisa begitu? Dari panci. Lagi begini gua. Tiba-tiba polisi 86. Bentrang. Pakai helm, pakai panci. Gua dulu mau syuting sahur. Syuting sahur. Pas begitu lihat, Sule. Iya, emang siapa? Tapi tetap ditilang. Bahaya daripada celaka ya. Bener. Tapi pernah gak Vi jalan-jalan sama Gigi pakai motor berduaan gitu? Belum ya. Turin. Belum, dia tuh takut naik motor. Takut sama mana naik motor sama lihat muka saya? Karena aku tuh gak bisa naik sepeda. Oh, dia naik sepeda aja sepeda roda dua tuh gak bisa. Terus apa urusannya sama motor? Iya, motor itu kan roda dua. Tapi kan sepeda gak ada mesinnya. Iya, bener sih. Kalau gak, motornya roda tiga ada gak? Ada, pakai sespan. Yeah. Jadi selama gue tuh senang naik motor, tapi selama ini gue belum pernah. Ada trauma berarti. Bukan trauma, jadi tuh dulu waktu kecil anaknya mama tuh kan dua cewek-cewek. Nah, mama tuh takut banget kalau digigit nyamuk aja tuh mama nangis gitu, kata sedih, nggak bisa ngurus anak. Saking sayangnya. Jadi kalau belajar apa namanya naik sepeda di luar itu roda dua itu nggak boleh, katanya takut bocel-bocel. Jadi lah anaknya dua-duanya cewek nggak bisa naik sepeda gitu. Enggak, itu mama kamu hebat banget ya. Kamu digigit nyamuk, mama kamu yang nangis. Nangis. Ini beda. Beda loh. Kalau gue anak gue yang digigit nyamuk, anak gue yang nangis. Gue tepuknya kenceng. Itu saya salut. Saya salut sama mamanya Gigi. Betul. Sama nyamuk digigit nggak boleh. Sama saya digigit boleh. Biasa. Kalau belum sama ya pasti ngamuk lah. Gigit gemes. Oh, gigit gemes. Aduh. Tapi ada ini nggak, Pi? Sama nggak sama mamanya ketika rapat tadi gigit nyamuk juga? Oh, Rafathar sih anak neneknya, bukan anak ibu sama bapaknya. Oh gitu? Udah sama nenek karena terus. Karena cucu pertama, jadinya tuh agak-agak, mama agak-agak posesif gitu. Mama posesif, tapi posansif. Iya. Karena kan dibantuin sama mama jagainnya. Berarti berapa kasih sayang mamanya bagaimana dong sama anaknya? Ya pasti juga banyak, cuman gantian kali ya? Gantian, apalagi gak bisa kayak gini kan syuting, tinggal titip sama neneknya. Udah bisa apa? Katanya udah bisa naik motor ya? Udah. Main golong. Berapa bulan sih, Pi? Nyetir setum. Setum, penggilas aspal. Udah berapa bulan sih, Pi? Udah 7 hari ini pas hari nih. Ini pas 7 hari bulan. Ini 7 bulan. Selamat buat Rafathar. Tidak kerasa ya? Tidak kerasa. Padahal bulan kemarin baru 6 ya? Emang begitu. Dari 6 ke 7. Ya maksudnya sebulan itu gak kerasa ya? Iya benar. Udah bisa apa aja sih 7 bulan, Pi? Udah bisa, dia mau ngerangkak sekarang. Oh mau ngerangkak? Ngambil ATM belum bisa. Dirayain gak, Pi? Gih? Dirayain gak? Ulang bulan gitu? Ulang bulan. Gak ada ulang bulan. Gak ada ulang bulan. Ulang tahun. Gak ada. Ulang bulan gak ada. Ya ulang tahun boleh, masa ulang bulan gak boleh? Boleh, kalau mau diadain boleh. Boleh kalau mau diadain, cuman bapaknya pengiritan belum ada endorse. Endorse. Anak gue mah dari lahir. Nih, ntar jangan-jangan akekahan tuh di endorse sama Pak Usep Garut bawa kambing tuh.
Oke, nih Rafi kemarin katanya habis liburan ke Eropa ya? Iya bener. Wah. Endorse. Endorse dibilang dong. Pake dibilang. Emang dibilang kalau endorse ajak-ajak dong. Ini ada fotonya ya, ini kayaknya sambil jalan-jalan ini. Mereka tuh lagi jalan-jalannya, wow luar biasa. Ih, bahagia sekali ya. Kuma ke Eropa belum. Baru, paling aku mah ke Pantai Kuta. Sama ke Jogja paling betul. Juga. Itu juga nyasar. Rencana kita Senin depan mau ke Bali. Ngapain? Aku ngambil brosur. Brosur mau di tempat. Lucu banget, Pi. Wah, itu gak kedinginan? Ini kedinginannya berapa derajat Celcius? Ada yang minus, ada yang cuma 1 derajat, ada yang 2 derajat. Tapi Rafathar anaknya pinter, dia gak nyusahin dia. Gimana bapak dan emaknya dong, pinter-pinter semua. Pasti iya, nurun. Buah itu tidak bakalan jatuh ke stadion. Iya, pasti gak jauh dari pohonnya. Ngapain ke stadion? Oke, mungkin dari perwakilan penonton. Silakan. Yang tadi udah ada tanya, silakan. Ajun. Yang mana nih? Yang mana dulu? Satu-satu mau satu-satu. Saya dulu. Ya siapa dulu? Cap-cip-cip dulu. Cap-cip-cip. Nah, saya aja biar dia. Oke, kamu dulu. Perasaan saya tadi ketunjuknya. Ya kamu kan udah kena, dia belum. Tapi dia. Oke, silakan. Buat Kang Rafi lah mungkin ya. Oke, ya. Sejak kapan Kang Rafi terjun ke dunia artis? Sama. Pertanyaannya sama, lu gak ada pertanyaan lain. Bagus loh, Pak, itu pertanyaannya. Karena bapak saya itu bekas penerjun, Pak. Oh, jadi senang dengan kata-kata terjun. Saya senang. Oke, tapi silakan Fi. Mungkin dia belum tahu, Pi. Awal mula terjun dari... Saya terjun ke dunia... Hiburan. Hiburan gitu ya. Pas itu saya syuting tuh tahun 2001, adegannya pas terjun juga saya. Adegannya pas berarti. Pas 2001. Terjun dari lantai 1 ke lantai 2. Celakaan. Itu mah naik. Di mana-mana terjun kan turun. Ini unik, pantesan punya anak. Tuh 2001 ya. Udah mandi? Udah makan vitamin? Udah, pasti pinter udah. Pinter banget sih anak mami. Gua mandi pakai pasir. Apa kabar? Anaknya mah gak begini. Mami ketemu sama maminya Rafi. Dibawain oleh-oleh dari Perancis. Oh, Telin. Telin. Iya, Telin. Telin. Oh. Kue cubit nih. Bukan, kalau kue cubit satu, ini kan banyak jadi kue cubit-cubitan. Beda. Cubit-cubitan. Oh. Cubit-cubitan. Senggol-senggolan. Oh. Senggol-senggolan. Enak banget ya. Atur nuhun ya. Mami yang makasih. Orang dikasih siapa? Iya, yang dikasih kan Mami. Oh, bukan dikasih ke saya? Bukan, tadi kue. Enak kan Mami, dibawain sama Mami kamu ini kuenya. Oh, kirain Mama saya mau ngasih ke saya lewat kecil. Siapa tahu surprise, ada Rafathar di bawah. Oh, ada. Aman. Terus tadi Mami juga diceritain, katanya dulu Gigi nyuekin Rafi ya, karena gak mau. Sampai SMS hari ini dibalas baru minggu depan gitu katanya ya. Gitu. Kenapa dicuekin? Kalau kan ini ganteng orangnya baik. Kalah sama gua. Kenapa berapa lama? Kalah sama gua. Kalau yang cakep-cakep tuh biasanya begitu. Cewek tuh nyuekin. Kalau yang jelek-jelek kayak saya, set, oke. Apa? Bukan begitu. Katanya waktu Rafi bilang, Gigi kita pacaran yuk. Kata Gigi, enggak saya mau langsung nikah. Beda sama kamu. Kamu mah, yuk kita pacaran. Enggak, kita putus aja. Belum pacaran. Cuma kan Mami yang ngomong, Mami kan gak mau saya pacarin. Kok Mami sih? Ini kan Mami kamu aja deh. Beda tuh, sekarang mah tapi gak cuek ya, jadinya sekarang jadian. Gara-gara Alhamdulillah, jodohnya ternyata dia. Kan awalnya dari benci, Mi. Benci itu benar-benar cinta. Iya. Benci dulu. Ya udah deh,
dilanjutin ngobrolnya. Mami mau makan kue cubit-cubitan dulu ya. Iya, dari ya? Paris. Iya, dari Paris. Ini Mami. Ya udah, Mi, apa? Ini mah sama kayak teman saya. Kenapa? Awalnya Andre, nih kenalan sama cewek, cowok. Benci terus, benci, benci terus. Lama-lama tipes dua-duanya. Oke, tapi saya tertarik dengan pertanyaan Mami. Coba bisa diceritain nggak? Waktu itu kamu tipes nggak? Saya? Ceritain, gimana Pi? Saya tipes. Kok lu nggak cerita kalau deket sama Rafi waktu itu? Kenapa sih Gigi cuek? Biasanya waktu lu deket sama si itu, lu cerita sama gua. Deket sama si ini, lu cerita sama gua. Beda kalau ini, gua sama dia terlalu ekspres, cepet gitu. Dan lu feelingnya benar-benar akan menjadi istri ya? Iyalah, feelingnya begitu. Kok lu lemas begitu? Bener. Iya coba. Betul. Mungkin kalau mah gue yakin mah dia cuman sosok gengsi aja, padahal dia juga udah ngebet sama gue. Enak aja. Merasa. Itu dari mulut lu. Itu dari. Hati-hati lo. Itu hayalannya dia aja. Jinak-jinak. Hayalan dia. Jinak-jinak cucurut tau. Merpati. Cucurut begini. Hati-hati lo, mulut lu, marmot lu. Harimau mu. Iya itu. Mulut lu, harimau mu. Coba Gigi ceritain, kalau dari dia mah pasti ada bohongnya. Karena memang waktu itu dulu, itu emang gak mau pacaran sama artis juga gak mau pokoknya. Oh gitu? Gak mau. Mantesan. Emang itu ketulah ya, emang kita gak boleh sembarangan ngomong. Sebenarnya bukan sembarangan ngomong, cuman kalau ditanyain, Gigi kriterianya kalau punya suami, punya pacar gimana? Aku bilang aku, kriteria itu apa aja, cuman kalau bisa aku gak mau artis gitu, gak mau. Pokoknya yang biasa-biasa aja gitu. Jadinya ternyata ketulah. Ketulah. Gitu. Padahal Rapi udah ketilu ya waktu itu. Ketiga. Nah, mah ini bisa jadi pelajaran juga, Andre. Iya, makanya iya, jangan iya. Seucap-ucapnya. Ucapan itu adalah doa. Akhirnya kan jadi tuh. Benar. Nah, terus gimana perasaannya Rapi setelah dicuekin? Perasaan lu gimana sih? Kalau gue mau udah pasti beginilah istilahnya kan. Sedih. Ya begitulah. Istilahnya tuh sedih. Nah, lu kan kalau misalkan wah ini enggak dapat lu pasti apa kalo gitu lu udah, teriak-teriak di lapang biasanya. Dalam hati gue mah, tunggu aja tanggal mainnya. Oke, kalau begitu mungkin Re, biar penonton di studio dan juga di rumah tahu, kita akan reka adegan kayaknya ya. Reka adegan, Rapi sama Gigi. Ini Rapi nih. Ya. Gigi mana Gigi? Gigi mana Gigi? Nah, Rapi ke sana, Gigi ngikutin. Oke, kita reka ulang. Coba Rapi di sini, Gigi di sini. Lu cara nyatain ya. Oke, okay, berarti dicuekin, lu yang nyatain ya. Dre, lu jadi Rapi, gua jadi Gigi. Oke. Terus kita ngapain? Diam aja dulu. Diam aja dulu. Nih. Pi, lu enggak usah ngomong, di sini mah enggak usah ngomong. Dah. Didaping, didaping. Gigi pakai. Maaf. Oke. Ya. Nyatain ya ceritanya ya, nyatain. Tuh. Gimana sih nih? Ya gitu benar tadi. Oh, gini. Ya. Tapi kalau bau dirasain aja ya. Soalnya bekas yujeng. Oke ya. Dipasin dulu, Pi. Oke, Andre. Dipasin dulu. Ke hidung. Oke. Ke hidung. Reka adegan ya. Ini pas, Pi. Pas, Pi. Susah ya kalau pesek enggak melosot. Terus kuping, Pi. Terus kuping. Apa-apa. Kayak ada sangkutannya gitu kalau pesek. Santai aja, saya aja pesek tenang. Nah, gitu, Pi. Gimana sih? Bisa enggak? Udah benar gitu, Pi. Itu ada. Nah, gitu. Oke. Okay. Yo, Rapi nyatain cerita. Lu jadi Rapi ya, Teh? Iya. Oke. Okay. Gigi cuek ya. Cuek. Ini ada selangnya apa sih? Ya, ngobrol aja. Takut kesedot ya. Udah ya, kita mulai ya. Yo. Action. Hai. Gigi. Aku pengen banget mengatakan sesuatu sama kamu. Beli tempayan. Kaget, gua kaget.
beli tempayan, burung gelatik, terus perempuan perempuan yang ku sayang cuma gigi cantik. Aku boleh menyanyikan sesuatu buat kamu. Ini ngangannya gede banget lah perempuan apa yang mau. Aku ingin menyanyikan sebuah lagu. Apa? Apa? Aku cinta kepadamu. Aku rindu dipelukmu. Ingin ku mati. Kenapa sih mulut aku bau ya? Aku ingin engkau menjadi istriku. Jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Dia jijik lihat muka sendiri. Kelihatan di situ asap dulu lagi. Apa? Hah? Maukah kau menikah denganku? Aku akan menjawab semuanya. Tapi mungkin aku tidak akan menjawab sekarang. Aku akan menjawab pertanyaan dari kamu, tapi setelah yang ada yang satu ini. Maaf ya, soalnya ada iklan di sini aja.